memohon sudah bersama kami untuk menyaksikan hari ini. Dan kita masih menyisakan dua hari. Konsentrasi. Lepas sudah 6 ekor kuda langsung melesat. Red Rose One dibayang-bayangi Tarul Nagari juga Merdeka Jatim. Masih Red Rose One, apakah mampu bertahan sampai di garis finish? Masih Red Rose One dibayang-bayangi oleh Merdeka Jatim, mencoba tentunya tertempel Red Rose One juga Merdeka Jatim. Si Tarul Nagari mencoba mengejar itu yang sangat menegangkan Nagini. Red Rose One masih Tuan masuk. Kita saksikan para penonton detik-detik yang sangat masih si Tarul Nagari terlalu jauh meninggalkan lawan-lawannya di tikungan 300 mendekati garis finish. Masih si Tarul Nagari, Nagini, Red Rose One, Alena, Merdeka Jatim, Bintang Taros. Siapa nantinya akan mencapai garis finish lebih dulu? Kita saksikan para penonton, kita saksikan langsung melesat detik-detik yang sangat menegangkan. Si Tarul Nagini, Merdeka Jatim, Nagini, Red Rose One, Bintang Taros, Alin, lengkap sudah. Ya, inilah lap ini saudara-saudara sekalian, anak dari Saud dan Maksima. Ada benar-benar kau tahu dan semua Saud, kalau yang belum tahu jelaskan dong. Saud adalah jawara jarak jauh, barangkali di atas 10 kali selama ini. Ini spesial ini. Mister Peterson. Iya sih paling banyak. Inilah anaknya. Nagini dari daerah istimewa Yogyakarta mengumpulkan tambahan poin 2.5 poin. Ya, medali diberikan oleh Bapak Surya dari kepada Jopi dan kepada Jumi dan kepada kuda Nagini, kuda betina anak Saud dan Maksima dengan nanti di belakang kuda dalam jumlah Yogyakarta. Anak Saud dan kepada kuda
menuruti dari ayahnya. Oh, tunggu. Warnanya sama. Uangnya ini jangan sampai jatuh. Oke. Rombongan saya diluti. Satu, dua, tiga. Iya. Selanjutnya bersiap-siap kami panggil. Juara kedua. Juara. Suaranya tuan rumah. Mana nih yang usul tuan rumah? Iya. Tuan rumah harus bersemangat. Merdeka Jatim menambah pundi-pundi 5. Untuk Jatim Merdeka Jatim memilih dari Saibul Pagi Bintang Mandela Tiba. Menerima medali Lega Honor Saibul Pagi yang maaf Saibul Pagi Bintang Mandela Tiba kemudian trainernya adalah Jumalam Sutanto. Oh, komisi Pacu. Ya, kemudian kepada Coki. Cokinya adalah Ganti. Yang jalan, jangan lupa. Kudanya, burung kuda. Kuda Merdeka Jatim merupakan anak dari Dela Kuning dan Ratu Sena yang dikenakan di Bintang Mandela Tiba. Mas, uangnya aja ya. 50 tambah ke dalam ini. Bentar, rapat. Iya, selamat untuk timur. Ladies and gentlemen, now welcome Noise Sutanto to be please welcome Sitaro Nagari dari Sulawesi Sitaro 7.5 tambahan dari Sitaro. Sitaro Nagari ini adalah juga dengan pemilu Yusra dari Tanah Tugel dan Jokli Valentino Sangnion dan pelatih Mario Bahar. Nah, ini merupakan pelatih yang mulai menanjak tahun ini juga dari sekalian. Comment, subscribe, tonton terus Baharna TV. Semoga Baharna TV semakin dekat di hati dengan para pecinta pacuan kuda di Indonesia.